Okay. If you lebih pada off-road, right turn, Hilux dengan Ranger. Saya bukan sales main creator, tapi bergantung pada you. If nak laju, Navara. If nak jimat minyak, D-Max. You tak boleh dapat all in one. Tak comfort. You nak dapat all in one, you beli 5-5 jenis ni. Mana tahu duit banyak? Ha, penuh pun lah. Ha? Kalau di Brunei, Brunei murah tau kereta. Satu rumah 7 biji kereta. Serius? Paling sikit 5. Paling sikit 5. Rumah dia, ha, kalau pergi sana, kalau pergi di rumah dia, di rumah kan? Sini saja, parking kereta. Ni, parking kereta. Brunei ada rumah panjang? Rumah sungai dia banyak sikit. Sikit. Malam tengok. Ha? Malam. Kalau malam? Ha, tak nampak. Torchlight. Suluh kat tangan. Kereta ada lampu eh? Ha. Suluh kat tangan. Ya? Ha, biar nampak. Lampu kereta ada kan, lampu kereta. Dan ya? Ha. Stop. Ya? Stop. Boleh juga. Ayo faham. Ya? Okey, break. Oh, macam tu. Ya? Break. Okey. Reverse. Dan seterusnya. Reverse turn. Okey. Sama lebih kurang. Create forklift sama. Okey. Ini lalu you kena berhenti. Sebab apa? Jalan bahaya. Ah, jalan bahaya. Orang punya laluan. Betul ya? Berhenti. Kuning waspada. Ya ke? Ya. Kuning waspada, jaga-jaga, kalau selamat teruskan. Bila tiga-tiga betul, semua teruskan. Semua dekat. Ah, kalau jawab waspada salah, jawab jaga-jaga pun salah. Ya? Tak jawab pun salah. Ya, ada jawapannya di sini. Hijau safety. Ya? Hijau safety dan biru. Biru mandatory. Ya. Ataupun biru ni PN. Ni dah ada semua dah ni. Ya. Arahan. Ya, arahan. Sebab tu penguat kuasa semua pakai biru. Ya, ada penguat kuasa pakai merah tak? Bomba, bomba. Bomba dia ni. Bomba bukan kuasa. Kita ada yang kedua, kita ada S-book ya. Kita ada S-book. Senang je nak kenal benda ni, bentuk dia macam S lah ha? So S-book ni juga dia boleh menggantikan kita punya shackle. Dan boleh kita gunakan untuk menyambung beberapa peralatan yang kita perlukan lah ha? Okay. So kita ada snatch block. Yang ini kita ada snatch block ya. Ataupun kalau bahasa mudah dia, kita boleh panggil takal aje lah ni ya. Ataupun kalau dalam bahasa sebenarnya adalah snatch block. So tujuan snatch block ni nanti adalah dalam kerja-kerja winching lah ha, di mana tujuan snatch block ni adalah digunakan untuk apa ni multiple kita punya power winch ya. Sebab apa winch kita, setiap winch dia ada dia punya power dia sendiri. Ada yang macam saya electric 9,000 pound. Yang kereta sana pun saya rasa 9,000 pound. So yang kereta ni dia guna PTO winch.
tu ada dua jenis fish lah eh. Saya rasa dah ada pengenalan kot sebelum ni lah kan eh. Okay. So dia akan multiple kita punya kuasa fish lah eh. So nanti kita akan tunjuk macam mana nak gunakan snatch block ni. Okay, glove biasalah eh. Memang pengendalian hardware macam ni kita mesti menggunakan glove. Pasal apa dia amat membahaya eh. Terutama kalau kita handle dengan kabel winch tu. Di mana winch kabel tu dia memang ada bahagian-bahagian dia yang dah dah luka, dah apa semua. So make sure kita punya tangan akan luka juga, okey. So ini adalah choker chain eh. So choker chain ni banyak kegunaan dia. Dia bukannya seperti rantai biasa, ini pun rated juga. Dia punya hook ujungnya kecil aja. Tak boleh pun sebenarnya kita nak hookkan ke ni. Tak boleh pun eh. Takkan masuk pun sebenarnya. Ha? So tujuan hook dia ni sebenarnya adalah untuk hook kepada rantai itu sendiri. Ha? So nanti saya akan tunjukkan macam mana penggunaan dia untuk kita buat kerja-kerja menarik. Kita boleh buat kerja-kerja hand winching dengan ni. Dan juga kadang-kadang kita gunakan untuk kita ikat dengan kayu balak untuk kita turun bukit yang terlampau steep, yang terlampau curam eh? So kita boleh gunakan ni juga. Ok, so kita ada tree trunk protector kat sini eh? Kita ada tree trunk protector, ini pun tree trunk protector, ini pun tree trunk protector. So dia pendek aja. Eh? Tujuan dia adalah untuk menjaga tree trunk lah, nama pun tree trunk protector kan eh. So dalam pada kita berrekreasi, dalam pada kita kata menjalankan aktiviti apa semua bagai, kita still lagi kabel ha? Kalau winch yang menggunakan tali macam ni biasanya tak ada lah. Tapi walau bagaimana sekalipun, even kita pakai plasma sekalipun, kita kena still lagi gunakan dampener ni tadi. Ok. Lain-lain kita ada apa nama tu, high lift jack kat sini. So sebenarnya high lift jack ni kita panggil aja high lift jack eh. High lift tu sebenarnya adalah brand daripada USA. Eh? Yang ni sebabkan high lift tu glamour, kita panggil lah semua brand pun kita panggil high lift. Macam Maggi jugalah kan eh. Semua kita panggil ah, macam Pampers kan, semua kita panggil Pampers. Padahal benda tu ada apa? Brand. Ah, apa driver pula. Ah, drivers eh. Macam tak ada anak pula dah. Lupa dah lama anak kecil dah besar eh. Nak kena cari anak kecil lagi. Itulah dah lupa dah jenama Pampers. Tapi semua kita panggil Pampers, semua kita panggil Maggi, semua kita panggil Colgate. Tapi benda tu berbeza. Macam ni, ini adalah brand T-Mac sebenarnya, tapi kita panggil juga Hailey. Dia sebenarnya kalau ikut nama dia adalah mechanical jack. Dia bukannya hidrolik, dia mechanical eh. So macam yang dekat belakang kereta saya tu ada satu, ha, yang tu brand high lift betul-betul. Ha? So tujuan dia adalah untuk jack lah. Ha? Di mana kalau kita tengok kenapa perlu ada sampai tinggi-tinggi macam ni. Ini pun dah potong, dia tinggi lagi ya. Dia ada lagi tinggi pun ada. Tujuan dia sebab kereta-kereta yang macam ni, normally biasanya semua dah di-upgrade supaya menjadi lebih tinggi. So kalau kita gunakan jack botol biasa apa semua, tak terangkat pun tayar. So kita boleh angkat kereta ni sehingga ke ni, sekarang ni. Ha. Dia boleh hantar sampai dia parah lubang ni lah. So maknanya kita boleh tukar lah tayar kereta kita ni. Kalau anda kata ada melipatkan ni lah kebocoran. Dan high lift ni juga kita boleh gunakan untuk sebagai winch ha, kalau kenderaan kita sangkut tapi kita punya winch yang ada rosak ataupun kita tak ada winch, kita boleh pakai high lift ni. Ok, okay. Ini adalah ground anchor eh. Ini adalah ground anchor ataupun ground anchor lah eh, sauh tanah eh. Okey, ground anchor. So ini ground anchor yang dah dibuat yang biasa digunakan untuk competition punya level. Even ada juga ground anchor yang dijual brand apa? One macam ni pun brand ARP macam ni pun ada jual eh. So yang ni memang normally digunakan untuk competition lah. Dan ground anchor ni bukannya semua orang kena ada macam ni. Even kita ada 5-6 batang mesti panjang pun actually kita boleh gunakan sebagai ground anchor. Kita punya tayar spare belakang pun kita boleh gunakan sebagai ground anchor eh? Kalau anda kata kita tak ada pokok yang untuk kita cangkuk eh? Dalam keadaan lapang macam ni kita nak cangkuk ke mana? So kita gunakan ground anchor ni eh? Okey. Cik ya? Ini 48 tapi dah kena kerat pasal dia nak simpan dalam kereta mudah eh?
pandai ke lah. Kalau yang 48 ni yang belakang tu lebih tinggi. Hilang. Okey, so ini mechanical jack. So maknanya kekuatan dia hanya terletak pada titik fulcrum eh. Ah ha, betul lah fulcrum eh. Saya cakap dengan engineer-engineer belaka ni kena betul. Takut salah eh. So dia punya kelebihan dan kekurangan jack ni, dia memang totally kita menggunakan fulcrum, kita menggunakan tenaga kita sepenuhnya. Ah ha? So untuk pengendalian jack ni, dia akan ada dua klik yang kita dengar. So kalau macam ni, bila kita nak tekan ni, dia punya tekanan dia ni, apa ni, dia punya beban dia ni memang dekat atas kita punya tangan lah. So kita tak boleh, dia tak angkat lagi ni tau eh. Ha, dia tak angkat lagi sebenarnya kereta ni, dia tak lock lagi. Selagi tak bunyi klik yang satu lagi. Dia akan lock dia. Ha, so kita dengar bunyi klik dia. Dengar? Dah klik tu baru kita boleh lepas, which is maknanya dia dah duduk atas kunci dia. So kita naikkan atas, kita dengar lagi satu klik. Okey. Macam ni eh. Tengok cara yang betul. Ha, ni ada case. Klik. Bila terlepas, gantam pipi. Ya. Ha. Ha. Sebab yang ni memang fully tenaga dekat kita ni. Kalau anda kata contohnya tak larat sangat kereta tu, mungkin berat sangat, so try lah extend lagi. Bila extend lagi, mungkin dia akan jadi ringan sikit lah. Ha? Bukan mungkin lah, for sure dia akan jadi ringan sikit lah. Okey. So untuk turunkan sama juga. Ha? Bila turunkan pun sama juga, dua klik tu juga. Bila kita okey eh, jadi kena kasar sikit. Mechanical kasar, kena kasar. Satu lagi, kalau ada jack ni, pastikan ada simpan WD-40. Bila karat, spring dia dia tak main ni. Spring 2 ni. Dia bila naik, dia satu naik satu turun, satu naik satu akan, turun, satu tentulah. Selang-seling. Even waktu kita turunkan jack ni pun, kita tak boleh nak orang kata lepas. Bila dia lepas, dia akan ada kat didas. Demo. Demo kan. Biar dia orang nampak. Kalau tak, dia orang tak tahu. Betul. Saya akan katakan cara pun kena. Jangan letak muka kat tu. Okey. So sekarang ni dalam keadaan yang secure lah eh. Kita dah klik bawah, klik atas untuk kita naikkan kereta ni tadi. Tapi bila kita nak turunkan, kita kena turunkan ni lah eh. Dia punya kunci tu. Dan kita turunkan geraan sama juga macam kita naikkan. Di mana kekuatan direct dekat sini lah. So kalau apa jadi, kalau anda kata terlepas eh. Contohnya dalam keadaan macam ni, tiba-tiba saya terlepas. Rahang. Dia jadi macam tu. So kalau anda kata kok ya, kalau kena rahang, kira habis lah eh. Okey. Ini dipanggil teknik single line. Cukup-cukup. Sekarang nak kena keluar, ada apa lain lah. Cik, anchor tu memang macam itu je. Apa dia? Tak kena tahu bomba dalam tu. Tak apa. Dah tengok dulu. Oh, ya. Yeah. Dia ada sebab dia. Tak, tanya. Kenapa dia ni dicipta sedemikian rupa dalam bentuk macam ni? Ada sebab dia? Ada sebab dia. Nanti kita akan tengok. Bila darik, dia akan masuk lah. Winting gunakan jalan mereka. Tengok macam mana. Ha, nampak tak permainan dia? Dia ke dalam tanah tu. Sebab tak ada lah. Bukan je kita yang nak menanamkan dia nak tu kan. Design dia memang. Beli dia tak? Beli tak? Nampak tak permainan dia? Ini kena sifat dia letak. Dapat orang yang potong tu. Buat majak sawah. Tengok ya. Saya ingin lah, saya ingin. Syarat, bagi syarat dengan dia. Syarat suruh winting. Suruh
Oh. Ini arahan ini dia stop. Kita akan turun. Kita gunakan arahan. Oke. Kalau kita pakai jari kanan, kita link. Ataupun kita akan kita akan buat macam ni je. Buat tu maaf. Okay, ini ni laluan dia eh. Ini dia panggil teknik ni, kita nak kangkang lah ni. Kita nak kangkang apa ni? Nah, elok dah bila tengah-tengah. Tengah tu lah. Supaya kita tak masuk, kita nak kangkang lah. Kalau tuan-tuan tak biasanya kangkang, seorang kena turun untuk guide. Untuk guide. Ini memang gear satu lah. Ini gear satu je. Boleh je. Layan je. Polo eh. Polo layan je. RPM? RPM dia 1000 je. 1000 je. Ada satu simptom tu takut kereta tu topel. Jadi kita pun kena agak lah. Agak dia punya apa ni. Kita jangan apa ni steering kita, ubah steering kita. Kita layan aja, ikut aja. Driver kita. Geng baru kita. Sudah. Kangkang dia. Kangkang lagi. Balance ah. Balance. Longkang tu tengah-tengah lah. Sini sikit. Longkang tu tengah-tengah. Trek lambat pada tu. Cuma tak throttle langsung kan ni. Biar je. Ikut kelas tak yang tekan tu kan. Pump sikit-sikit gitu ah. Jangan diusik kelas. Jaga minyak ya. Orang nak bagi kereta suruh lejan. Bukan lejan, suruh belajar. Suruh belajar. Kalau lejan, kita pergi intermediate. Biasanya
pemandu-pemandu kerajaan ni semua biasa kita midik je lah. Sending ni bang, memang kita kena belakang kena relay eh. Relay kita tak panik eh. Sama juga kan. Oh, repeat tip pun kena relay eh. Dan sengit pun kita tengok lah kalau laluan tu kan. Kalau kesengit sangat pun tak boleh. Yalah. Biasanya laluan sengit ni contoh lah eh. Pergi sekutuk, pergi side lah kan. Tanah runtuh. Tanah runtuh, di jalan, tanah runtuh. So, tepi ni kau. So, apa yang perlu kita buat? Kita akan cangkul tanah tu, betul? Tapi kalau tanah tu terlalu banyak, laganlah kita cangkul. Tak lagat. So, kita buat laluan yang agak-agak kereta kita boleh sengit, boleh lepas. Boleh lepas lah. Itu sebenarnya teknik sending tadi tu supaya kita jangan takut. Kita kena confident. Dalam situasi macam tu, kita masih lagi confident. Bila kita dah belajar, oh sengit, confident lagi aku ni. Pernah belajar tu, kira. Bila dah tuan-tuan dah belajar, tuan-tuan bila confident tu lah. Masa dalam situasi sebenar, boleh, dah biasa, tapi dah tahu. Dah pernah rasa kan? Sengit ni macam mana dah tahu. Betul juga kan? Itulah gunanya belajar. Satu lagi, pemahaman tadi tu penting. Saya baru lagi main four-wheel ni bang. Ya ke bang? Baru. Tapi nampak dah memang dah otai bang. Saya baru 20 tahun. baru lama tu bang. Baru 20 tahun eh. Sama dengan bara ni. Sama dengan bara ya bang. Bara ni bomba. Oh, bomba dulu. Bagi kita jalan. Jadi pakai masih bomba. Dia pakai bomba ni. Satu ground ni. Cuti ni. Dia masih bomba ni. Bomba. Pegawai. Satu crown ni, kalau polis tu DSP ya. DSP ya, crown DSP. Dia balik mana kah? Okay. Tu masa kalau pergi tim-tim rescue team dia selalu ajak saya pergi. Dia apa banyak experience dia. Lo boleh join ke? Lo boleh join ke? Rescue ke? Tak ada lah, biasanya kita ada satu team. Macam tadi kita ambil jenazah orang mati dekat gunung luang tu kan. Kami yang bawa turun. Bomba, jepam, polis tak boleh naik tempat tu. Nak pergi ke tempat tu kan. So kami kereta 8 biji kita naik. Naik ni pun naik pun lah. Pengalaman tu mahal tu. Tu beza orang baru dah lama kan. Skill tinggi. Bomba pun tak boleh. Bomba tak ada team 4-wheel lah. Bomba ada 4-wheel tapi dia orang macam bomba, polis, dia orang ada instructor sendiri. Tapi kenderaan dia orang tadi tu spek dia tak cukup. Tak sampai. Tak cukup. Dia tak full spek Dia tak full spek macam kami. Macam abang ada full spek kan? Dengan tinggi dia, dengan tayar lipan dia. Kereta-kereta kerajaan biasa pakai MT je. Yalah basic kan. Tapi sekarang ni yang betul-betul sekarang buat spek betul sekarang ni TMB. TMB eh? TMB ya. TMB. Pasal dia orang untuk yang power line ni kan. Transmission line ni kan. Laluan ni kan. Lepas pada kelas ni. Ni turun ni gear 1 ke mana? Gear 1 jangan brake, engine braking tu. Jangan brake eh? Jangan brake. Lepas minyak. Gunakan engine braking. Okey. Terima kasih lah. Siri khusus dengan lidah Krisla setiap bulan. Banyak lah. Setahun satu bulan. Ada satu tu Zun Selatan. Dia kata apa dengan saya? Den dah 32 tahun kojor. Selama Den kojor, Den tak pernah kuno pergi yang pendek ni katanya. Dia pendek. Bayangkan bermakna dia orang tak ada knowledge langsung. Bila dia buat apa masuk kebun ke benda, licin dia orang dah takut. Tak boleh masuk apa. Tak pernah guna ni. Bermakna government rugi kat situ, ada kenderaan tapi tak boleh, driver tak ada guna. Spek mahal lah.
Okey. Terima kasih. Bila dia dah belajar, cila koyo sodap dia ni. Cik, masuk cik. Wah, itu dia. Beres? Hahaha. Okey. Geli-geli je. Apa-apa risau aku. Kenapa? Kadang dia bawa ke tengah kiri. Haa, tak tahu nak baut ke kanan ke, ke kiri. Haa, menarik lah. Mana? Layar peninggal lagi tu. Haa. So, Cik Mat, okey ya? Kan you punya steering rack rosak, ya? Yeah? You paksa. Sedangkan dia duduk dalam longkang. Baiki dia jalan sambil pusing steering. Ya? Yeah? Satu, yang kedua, seandainya sudah hilang traction, ya? Yeah? Jangan teruskan, reverse. Dapatkan traction semula. Ya? Yeah? Boleh faham? Faham je. Okey. Kalau boleh faham, saya ulang semula untuk tu tadi four wheel. Untuk defensif, dua perkara yang saya terangkan semalam apa dia? Jarak. Ya? Dan pandang jauh ketika memandu. Kalau hujan apa perlu buat? Slow kan. Dan jarakkan juga kendaraan. Okey. Alhamdulillah semua tuan-tuan boleh ingat. Dan satu lagi sebelum habis. Kalau mengantuk apa perlu buat? Tidur. Ya, mengantuk tak ada ubat. Ya? Jadi you rehat seketika. Buat stretching apa semua. Ya? Memandu maksimum yang dibenarkan 4 jam. Tapi you ada pilihan 2 jam. Okey. Dan setiap kali pergi balik kerja, jangan sentiasa terkejar-kejar. Anggaplah, ya, you hari-hari memang itu kerja you. Anggap macam you pergi bus, pergi ya, ya. Sedekahkan ruang pada orang. Okey. Alhamdulillah. Ya. Okey. Jadi berupa akhirnya saya. Okey. Jadi ya, sepanjang 2 hari tuan-tuan bersama saya, ni belum habis sebenarnya. Lepas ni ada makan lagi ya. Jadi sebelum bersurai ya, saya bagi pihak rakan-rakan saya ya, mohon ampun dan maaf seandainya ada yang terkasar bahasa ke ataupun kelakuan kami yang tak semenggah ke ya, ataupun lawak-lawak kami yang hambar ya, yang punchline dia tak sampai ke ya, kami mohon ampun dan maaf ya. Maksudnya yang buruk itu adalah datang daripada kelemahan kami sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia ini memang kerap melakukan kesalahan dan kesilapan ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya bagi pihak rakan-rakan saya mohon ampun dan maaf. Cik Ali, Cik Mara dan Cik apa? Cik Syam. Betul. Syam ya, bukan Cik Jebon ya. Janganlah. Syam ya. Okey. Jadi untuk itu saya berharap apa yang kami sharekan pada tuan-tuan apply-kanlah kepada ya. Jangan hanya habis di sini, lepas ni ya, nak balik cepat sampai di rumah ya. Suami yang ditinggalkan di rumah, kalau dia memang handsome, dia tetap handsome. Isteri yang ditinggalkan di rumah, kalau dia memang lawa, dia akan tetap lawa ya. Bukan you lambat balik isteri jadi gemuk, you lambat balik suami jadi kuih kering, tidak ya. Balik santai-santai saja, letih, sehat. Boleh ya? Okay.